pagi untuk diriku yang berat untuk pergi. Ku tahu mata ini terbuka untuk peluang yang sama. Bahkan mentari seperti menyapaku dengan pertanyaan yang sama. Kapan? Dari start yang selalu hadir, namun hasil yang selalu kupikir. Haha, kadang lucu memikirkan kesuksesanku nanti dikala aku terus seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan ya? Ya, ini dia. Aku yang menghabiskan sebagian kisah hidupku dengan ketidakpedulian. Hampir setiap hari berharap mendapatkan pencerahan yang menginspirasi. Sampai lima detik, 10, 15. Detik demi detik, waktu terus berjalan. Masa demi masa, era bergantian. Aku yang sekarang mungkin masih sangat bergantung. Tergantung takdir lahir bersama mereka yang hidup lebih dulu. Bersyukur dengan mereka yang mau membantuku dengan ketulusan. Namun, realita berbisik, mereka terusik oleh umur yang tua, jiwa yang melemah, dan penyakit yang tak terduga. Masih butuh tempat kembali untuk tidur di malam hari. Aku masih butuh asupan makan di kala orang menjalani kesibukan. Maka aku tulis ini untuk aku yang baru. Sampai aku tak bisa terus dibantu, aku harus membantu. Seperti dirimu, diriku, dan dirimu. Jangan menyerah, jangan berhenti. Untuk terus berjalan dengan tujuan membantu mereka yang butuh dibantu. Kita lemah, tapi kita kuat saat bersatu. Kamu hebat, juga karena mereka hebat. Bahagiakanlah.
selamat pagi untuk aku yang telah pergi. Aku yang baru, kini bukan yang dulu. Start sudah ku nikmati, hasil sedang mengikuti. Ya, memang tubuh tidak bisa dipaksakan. Oke, kita istirahatkan. Iya, baik, baik. Rana cari berkas ya, Pak. Oke.